When their partnership started in 2017, Grecia Poli and Apiani Rahayu had one goal in mind, and that was to win Indonesia's first women's doubles medal at the Olympics. The pair did just that and more, bagging gold and creating history for the badminton mad nation. Kami juga sangat bersyukur atas kami sudah bisa meraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 kemarin. Karena sebelumnya kan kita sudah ada pandemi juga, jadi memang itu tidak gampang ya, sulit buat seluruh olahragawan ya di seluruh dunia. Jadi kami sangat bersyukur sekali atas raihan itu, dan semua jadi acuan buat kami juga untuk berprestasi dan semakin percaya diri pada akhirnya kita. Saya rasa semua struggle yang dijalani dari awal tahun hingga mencapai prestasi gold medal di Tokyo itu menjadi sebuah momen yang menambah motivasi mungkin. Jadi lebih kepada penambahan motivasi bagi diri sendiri. Karena memang kita semua memang di zaman pandemi ini mungkin tidak merasa nyaman dan tidak sulit. Semua mempunyai kesulitan, tetapi yaitu jadi suatu acuan, pacuan untuk kami bisa lebih memotivasi diri kami untuk berprestasi di Tokyo Olympic kemarin. This Indo tandem was an uncommon combination with an 11-year age gap. 34-year-old Poli, with her wealth of experience, was patient in leading her 23-year-old junior to great success. Karena mungkin, I think perbedaan umur memang mungkin jadi salah satu yang spesial juga di sini. Tetapi itu juga menjadi suatu gap. Tetapi kami tidak membawa itu sebagai sebuah negatif. Tapi kami mencoba melihat dari sisi positifnya dan selalu memupuk kepercayaan satu sama lain. Bahkan bisa lebih seimbang di antara satu sama lain di dalam karakter, di dalam permainan. Jadi seirama. Sewaktu kamu bisa komunikasi yang bagus di luar lapangan, otomatis di dalam lapangan juga kami mempunyai chemistry yang luar biasa bagusnya. Ya sehingga mendapat performa yang bagus juga di lapangan dan mendapat prestasi yang baik, ya sesuai dengan keinginan kita berdua, dengan komunikasi yang baik, dengan meskipun umur yang sangat jauh, tapi ya itu tidak menjadi kesulitan untuk kita berdua. Jadi ya saling mengerti satu sama lain, itu yang menjadikan kita semakin kuat dan percaya diri dan saling percaya satu sama lain. Seperti itu.